terima kasih rakan tugas saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersama lagi hari ini Auda. Seperti biasa kita akan kongsikan antara maklumat semasa dan juga bahan yang telah disediakan ya. Dan kita juga mengharapkan Auda penonton dalam keadaan sihat pada pagi ini. Baik, sebelum kita maklumkan antara kegiatan-kegiatan ataupun maklumat semasa di daerah ini, kita saksikan dulu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Taman Ekoponis sering menjadi tarikan para pelancong dalam dan luar negeri. Sempena dengan December Festival 2018 dan cuti penggal persekolahan ini, Taman Ekoponis bersama Food Jungle Sdn Bhd mengendalikan pasaran buah-buahan dan sayur-sayuran yang terletak di Kampung Bang Lukat Lamunin. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang bertemakan poskad dari petani tempatan adalah untuk menyampaikan mesej kepada orang ramai, khususnya belia, agar dapat melihat perspektif dalam bidang pertanian dan pendekatan secara baru. Poskad ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Poskad dari petani tempatan ini mempamerkan hasil tanaman segar dari petani-petani tempatan di negara ini, berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang boleh didapati di sini. Dari petani tempatan ini bertujuan untuk mendedahkan kepada orang ramai, khususnya bagi golongan belia, bahawa bidang pertanian adalah salah satu karier yang diceburi dan ianya juga untuk memperkenalkan hasil pertanian dari petani tempatan. Okay, poskad dari petani tempatan adalah program yang kami masukkan dalam projek Farmer Markets kami. Farmer Markets ini memang selalu kami running setiap bulan. Setiap bulan, jadi sekali ataupun dua kali. Sebab di Koponis kita ada selalu menerima pelawat-pelawat dalam jumlah yang grup yang banyak. Jadi diorang ini, farmers community kawasan ini memang selalu terlibat, bukan saja di kampung ini tapi di kampung-kampung yang lain. Jadi timbul idea kami untuk membuat postcard from local farmers bersama dengan Jungle Food. Jungle Food pun adalah kolaborasi tim. Kami sudah bekerja sama semenjak bulan Oktober dan dari sini mencetuskan idea program yang diadakan pada hari ini lah, acara yang diadakan pada hari ini. Okey, sasaran kita adalah community itu sendiri ya, sebab kami ni percaya kalau community itu sendiri yang menyokong komunitinya,
Jadi ia akan memberi apa tu impak tersendirilah benda saja perkara baik pada bidang pertanian ni pun khususnya kalau komuniti itu anda semestinya durang ni petani, anda semestinya durang ni peladang, tapi kalau kita sama-sama menyokong apa ni usaha-usaha yang para petani kita ni dan usaha pihak kerajaan jokan yang mau pertanian ni di apa ni diperkasakan lagi. Jadi ini adalah sumbangan kecil lah daripada Put Jungle dan juga Ekoponi sendiri. Kita berharap program ini juga dapat membuka minda para belia kita ni bahawa bidang pertanian itu indah semestinya durang ni berkabun saja ada yang takut panas tu kan ataupun menyangkul saja. Sebenarnya bidang pertanian tu boleh dipelbagaikan dengan kreativiti yang kita macam mau durang ni lah. We just let them apa ni want to see ya. Want them to see what actually bidang pertanian ini boleh di durang seburi. Kalaupun rasanya anda sanggup menyangkul-nyangkul berkabun-kabun itu, create something for the farmers and for the community that also benefit for them. Tujuan Put Jungle adalah untuk memperkenalkan orang-orang ramai yang kami dengan Ekoponis ada bekerjasama. Di hari-hari pertama kami di sini, saya telah melihat benda-benda yang ada di Ekoponis ini berkait rapat dengan pertanian. Macam kami sendiri dari The Food Jungle, pertanian ada menyediakan sesuatu barang yang segar daripada ladang. Ekoponis ada menyediakan makanan yang terbaik daripada Ekoponis. Dari ladang menuju ke meja dan dari meja menuju ke orang ramai, iaitu komuniti yang datang ke Ekoponis, iaitu makanan. Dari segi makanan, dari pertanian mendapat sayur-sayuran yang segar, buah-buahan yang segar, menuju ke ekoponis dan menuju ke orang ramai. Yang saya harapkan supaya komuniti yang ada di bukan saja di Tutong, di Brunei ini akan berusaha memajukan diri sendiri seperti kami yang ada di sini, dan kami tidak kisah jika orang ramai ingin bekerjasama dengan kami dan memulakan bisnes dengan jaga dengan kecil-kecilan, walaupun sekadar kita ini menanam serai, sekadar kita ini menanam kunyit, tapi ia tidak merugikan kita ini lah, bangsa kita ini, merugikan negara kita ini, itu menyebabkan kita ini berusaha sendiri, kita ini boleh juga mengetahui arah anak-anak kita ni yang mana yang habis sekolah apa semua, diorang boleh berusaha membuat sesuatu walaupun dengan yang sekecil-kecilan seperti yang kami dapat di sini. Pasaran ini diadakan pada setiap kali tibanya musim buah-buahan untuk menjadikan daerah Tutong sebagai destinasi Farm Street. Dan adanya program ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan menjual hasil tanaman mereka, di samping menarik lebih ramai golongan belia untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Itulah audio pendekatan rakan setugas saya ke Ekoponis Garden Kampung Bang Nukat Lamunin, ya. Postcard daripada petani tempatan, ya, yang telah pun diadakan baru-baru ini. Baik, untuk seterusnya ada lagi acara-acara yang akan diadakan, antaranya pada hari ini bertempat di bangunan di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, ya, diadakan pertandingan masakan tradisional bagi warga emas antara mukim-mukim daerah Tutong yang bermula pada jam 9 pagi ini. Dan seterusnya kita kongsikan pula makluman mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, ya, di mana dua kawasan, ya, akan berlaku penutupan sementara bekalan elektrik, iaitu di Simpang 3 Kampung Danau Mukim Telisai Tutong, dijalankan kerja-kerja penyelenggaraan distribution transformer di kawasan berkenaan bermula pada jam 8 pagi hingga jam 4.30 minit petang. Dan manakala di kawasan Kampung Belunu Layong, Mukim Lamunin Tutong, kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas volten rendah di kawasan berkenaan akan dijalankan bermula pada jam 1.30 minit petang hingga jam 4.30 minit petang, ya, iaitu pada hari ini. Jadi harap maklum bagi biskita yang tinggal di kawasan Simpang 3 Kampung Danau dan juga Kampung Belunu Layong, ya. Baik, itulah antara maklumat dan juga bahan yang dapat kita kongsikan untuk audio keluaran hari ini, dan kita akan bersama lagi esok dengan bahan yang lain pula dan kembali semula bersama rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.